Tanya nih. Oh, ini namanya bola sepak. Bola sepak, betul. Ah, ini lur. Oke, kita masih berjalan menyusuri trotoar yang ada di Kota Batam ya. Hanya ada beberapa gorengan juga. Yang lapar, yang di jalan-jalan bisa beli gorengan juga. Akhirnya belusukan ini. Itu sebenarnya untuk. Nah, ini morning pabriknya sangat sangat ramai ya. Ini yang hobi makan favorit. Betul. Bisa datang ke sini ya. Oh. Yang sekarang sudah tidak di Batam lagi. Yang di atas pun ramai juga ya. Mau ngajak Mas Ari ke atas juga sebenarnya, Lur, tapi katanya lagi enggak selera makan roti-roti gitu, Lur. Saya lagi selera makan. Oke, kita pokoknya kita jalan seru-seruan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur bersama Caikin MP. Oke dulur, Caikin MP siang menjelang sore ini ya, berada di pas di persimpangan ini lur. Nah, ini jalan yang tadi dari Wan Batam Mall tadi ya. Dan kalau sana tuh jalan Yesdarso apa itu, yang kalau kesini masih jalan Raja M Tahir ya, tapi kita akan menyusuri jalanan yang arah ke sana aja lur ya. Oke. Dan buat sahabat-sahabat semua yang masih setia mendukung dan mencapai channel Caikin MP, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Caikin MP, jangan lupa dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Caikin MP. Oke, kita lanjut berjalan di pinggiran Kota Batam ya, masih berjalan di trotoar-trotoar menyusuri jalanan Kota Batam. Ada favorito. Ada Akang MV. Oke. Nah, ini jalanan apa trotoar di Kota Batam ya, sangat bagus ya, bisa dilihat. Untuk catnya bisa dilihat warna-warni ya. Jadi nampak indah jalan apa trotoarnya ya. Ini pemandangan di depannya itu. Sudah mulai ramai juga ya, di ruko-ruko atau orang pada belanja atau pada makan-makan, sudah mulai ramai juga yang berdatangan karena ini udah sekitar mau pukul jam apa pukul 4 ini, jadi udah mulai rame. Oke, kita lanjut, kita jalan-jalan di Kota Batam asik. Nah, biruannya langit sudah mulai kelihatan. Oh, asik. Oke lur, masih di Kota Batam, pokoknya ikutin terus ya jalan-jalan kita di sore hari ini. Oh, ada bola. Ada bola rupanya. Ada bola. Bola. Iya. Mana? Ah, ini dia. Bolanya ini. Oh, ini namanya bola sepak. Bola sepak. Betul. Ah. Ini lur. Oke, kita masih berjalan menyusuri trotoar yang ada di Kota Batam ya. Dan dari sini pun masih nampak ya. Masih nampak ya gedung apartemen Habibi. Dari sini nampak juga. Jadi mungkin ini bisa juga tembus ke dalam sana mungkin Mas ya. Yang kita ke sana tadi loh. Tembus gak itu? Ke sana. Iya. Sudah. Kita lanjut aja yuk. Ini bola sepak. Ini ada beberapa gorengan juga, yang lapar yang di jalan-jalan bisa beli gorengan juga. Bisa di Grand Land. Grand Land ya.
Nah, ini siapa tahu nanti ketularan bisa beli mobil, ya kan? Kita nengok-nengok dulu mobil-mobil yang parkir. Jadi cukup indah ya pemandangan di Kota Batam ini. Kita berjalan di trotoar ini ya. Dan kalau ini sangat bersih ini, trotoarnya sangat bersih pokoknya di daerah Batam Center, Kota Batam ini ya. Mas tinggal pilih. Mungkin Mas Ari ada minat ambil mobil atau kredit atau gimana? Nah, tinggal pilih dulu. Kayaknya untuk makan aja lagi susah ini. Ya, untuk makan aja sedangkan ribet gitu. Iya. Boro-boro mau beli mobil. Baru kita. Mungkin kalau mobil-mobil yang biasa. Jadi untuk saat ini Mas Ari belum minat lho, untuk ambil mobilnya ya. Mungkin tahun depan mungkin belum tahu ya. Oke lah, kita lanjut lagi. Jalan-jalan sore di Kota Batam. Ini ada klinik utama Husada Citra Medica. Oh, kita dari tadi belum lihat yang seberangnya lur. Kita lihat dulu yang seberangnya seperti apa ya. Oh, ini lur. Ini lur. Bisa dilihat ya mobil yang berderet itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu kawan saya udah nunggu terus, kita jalan lagi. Pokoknya kita berkeliling untuk di sore hari ini ya, menyusuri jalanan di Kota Batam ini. Semoga video ini bisa menghibur dan semoga bisa bermanfaat ya buat sahabat-sahabat semua. Pokoknya buat semuanya lah bermanfaatnya ya. Mungkin yang banyak yang kangen akan suasana Kota Batam di sore hari ya, bisa nonton video ini dan bisa terobati rasa kangen akan Kota Batam ini lur. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut jalan-jalannya lur. Ada Domino's Pizza. Yang suka pizza silakan mampir. Ada Sera Dental. Apa itu Sera Dental? Caikin pun tak tahu. Tapi di sana, oh, Morning Bakery. Ada Soto Medan Mitra di seberang sana ya. Wah. Sampai ke ujung sana ya. Luas. Dan kita udah tertutup. Kita belusukan jadinya ini loh. Akhirnya belusukan ini. Itu ya. Nah, ini Morning Bakery-nya sangat sangat ramai ya. Ini yang ngopi makan. Betul, bisa datang ke sini ya. Oh, yang di atas pun ramai juga ya. Mau ngajak Mas Ari ke atas juga sebenarnya lur, tapi katanya lagi nggak selera makan roti gitu lur. Pokoknya kita jalan seru-seruan aja ya. Gak usah serius-serius, pokoknya kita jalan karena kita sudah ngos-ngosan. Ini ada gambar sepeda ya. Pernah makan mie balap nggak? Kalau balap mie, iya. Ada mie balap. Ada mie balap. Mie goreng, nasi goreng ya. Kedai kopi. Tapi ini rupanya lebar juga di dalam sini ya. Iya. Kompleks pertokoannya ini. Jadi jalur ini nih untuk khusus pesepeda dan pejalan kaki ya. Oke, tetap ikuti perjalanan hari sama. Jadi kalau bawa mobil nggak boleh naik ke sini. Mentang-mentang untuk tamnet. Nanti macet. Iya.
Oke, kita lanjut lagi yuk perjalanannya. Semoga video ini bisa menghibur ya. Semoga video ini bisa menghibur. Berakhir ke semuanya pasti mati dimanapun berada. Asik. Ada Bridge Hotel. Bridge Hotel itu loh. Yang mau menginap di hotel, silakan. Dengar ya, ada pantun ini. Nah, gimana kalau pantun? Ada sumur di ladang, asik. Bolehlah kita numpang mandi. Asik. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Nah, asik. Amin. Ini masih di depan pertokoan ya. Pertokoan ruko komplek. Keren. Saya suka trotoar ini. Oh, pakcik suka? Ha? Suka. Kalau di Singapura tak ada? Ada. Singapura ada, tapi saya suka ini. Kalau suka bawalah pulang. Oh iya. Tak apa-apa, bawa balik. Nah ini, sangat bersih. Sangat elok. Nah, kalau mau mencari material di sini ada. Buat apa, Mas? Rumah. Oh iya ya. Mau bikin rumah, diambil sama sekali. Oke, kita hanya guruan semata lur. Jadi ojo digawe sepaneng. Sementing mlaku wae lan mungkin videone sampai di sini dulu lur ya. Ya kurang cah, wirang ya. Videonya sampai di sini aja terus. Di sini enggak ada trotoar. Enggak ada trotoar. Oh, kita nyebrang dulu lur, kita nyebrang. Oh, lur. Kita nyebrang lur. Oke, let's go. Oke. Okay. Oh, kita nyebrang lur. Hati-hati, Mas. Kita tunggu. Tunggu dulu. Jangan dulu. Oke. Kita nyebrang lur ya. Belum ya. Oke, masih ramai lur. Sabar lur. Tunggu dulu. Oh, tunggu ya, belum ya? Aduh, ya. Oke, let's go. Aduh, ada aja ya. Oke, lur, lanjut ya. Kita jalan ke depan. Kita lanjut lagi ke depan. Sudah kopias. Sudah kopias, lur. Kita sudah nyebrang ini ya. Nah, ini suasana tadi ya. Kita jalan dari sana tadi lur. Oke, kita lanjut lagi ya. Menyusuri jalanan kota Batam di sore hari ini ya. Oke, lanjut. Oke lur. Pokoknya tetap tonton terus videonya dan dukung terus channel Tiger MP ya, agar lebih semangat lagi ya untuk memberikan hiburan, memberikan informasi ya seputaran kota Batam. Oh ya betul. Yes. Nah. Oke lur, mungkin di sini dulu. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu lur ya. Jalan-jalan saya ke nanti di sore hari ini di daerah Batam Center. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat ya buat semuanya, dan buat yang kangen akan kota Batam, tonton terus videonya dan dukung terus channel saya ke nanti ya. Pokoknya semoga video ini bisa menghibur ya, dan tunggu video Caikin MP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.